dominibus, bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, et celestis, Deus Pater omnipotens. Salam jumpa dalam mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Rudolf Yosef Cunglake. Bahagia sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada sore hari ini dalam mimbar agama Katolik. Marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sekalian mengidungkan pujian kepada Tuhan mengawali mimbar agama Katolik sore ini. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, et celestis, Deus Pater omnipotens. Dengan gembira bersama melangkah, semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan dan sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus,
Saudara-saudara terkasih, marilah kita sekalian mempersiapkan diri kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Marilah kita mempersiapkan diri, kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Sejak awal mula, Engkau telah menjadikan kami serupa dengan Dikau. Engkau menciptakan kami setara dengan Engkau, menurut gambar-Mu sendiri. Dan Engkau menginginkan agar kami sekalian mengalami perjumpaan dalam setiap perjalanan hidup kami dan menikmati kebahagiaan. Untuk menikmati itu, Engkau telah memberikan Putra-Mu bagi kami di dunia. Ia telah datang hidup seperti manusia, mengajarkan kami dan mewartakan sabda-Mu yang menjadi pedoman bagi hidup kami, serta mempersembahkan hidup bagi kami supaya kami sekalian boleh mengalami keselamatan dari Dikau. Kami mohon kepada-Mu, Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami sabda, sehingga dengan demikian kami boleh menikmati hidup bahagia di dunia, karena kami sekalian boleh menggantungkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam Dikau. Karena dengan hanya menggantungkan seluruh kehidupan kami, dengan memasrahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu, kami sekalian boleh menikmati sukacita dan kebahagiaan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, utuslah Roh Kudus-Mu, biarkanlah sabda-Mu menjadi kekuatan dan sumber kebahagiaan bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sekalian mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upamu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Marilah kita sekalian, sebelum merenungkan firman Tuhan yang telah dibacakan, kita sekalian menyanyikan lagu Pembawa Damai. Tuam, Domine Deus, et Celestis
jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa para pemirsa TVRI dimanapun saudara berada. Salve. Allah memanggil kita untuk hidup bahagia. Kita semua yang hidup di dunia tentu menginginkan supaya menikmati hidup bahagia. Dan untuk memperoleh kebahagiaan itu, ada banyak cara
yang telah kita lakoni di dalam kehidupan, sehingga kita bisa memperoleh kebahagiaan yang sejati. Kita bekerja keras, kita belajar, kita berusaha, dan melakukan apapun supaya tujuan dari kebahagiaan itu dapat tercapai. Sekalipun tidak sedikit orang yang ingin bahagia, tetapi di dalam hidupnya dia selalu mengatakan atau berpikir tentang hal-hal yang menyusahkan hidupnya sendiri, sehingga merasa gelisah, merasa khawatir, dan tidak tentram kehidupannya. Ia menarik banyak hal yang negatif, yang mencuri, yang merampas, yang mengubah tujuan kebahagiaan yang ia impikan di dalam hidupnya. Bisa saja juga orang menginginkan kebahagiaan dengan pikirannya masing-masing. Ada yang ingin bahagia dengan senantiasa menjadikan harta sebagai tujuan, jabatan sebagai tujuan, dan itu semua kadang-kadang membuat hidupnya tidak mengalami kebahagiaan yang sejati. Marilah kita sekalian pada saat ini merenungkan sabda bahagia yang telah diberikan kepada Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Kita ingin agar kita menempatkan satu motivasi yang benar di dalam hidup, sehingga kebahagiaan yang kita impikan, kebahagiaan yang kita inginkan, kebahagiaan yang kita kejar dalam membangun hidup ini, sungguh kita rasakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan sabda bahagia kepada kita. Ia mengawali dengan mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Matius 5 ayat yang ketiga. Tentu orang mendengarkan kalimat ini, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah." Orang mulai berpikir, bagaimana mungkin orang miskin bisa berbahagia? Padahal orang selalu mengingat bahwa segala sesuatu butuh uang. Segala sesuatu yang kita hidup di dunia ini membutuhkan harta kekayaan. Bahkan ada orang yang berpikir jaminan kehidupan satu-satunya ada pada harta kekayaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sekalian disuguhkan dengan sabda bahagia yang diawali dengan firman Tuhan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah." Apa maksudnya Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Ada begitu banyak tafsiran, terutama dalam bahasa Yunani, ada yang mengatakan memang kemiskinan itu yang dimaksudkan Yesus berasal dari kata photos. Artinya bahwa ada satu ketergantungan kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan, sebagai sumber keselamatan. Maka kemiskinan yang dimaksudkan oleh Yesus miskin di hadapan Allah, tentu tidak ada hubungan dengan soal harta kekayaan, bukan soal harta benda. Tetapi kemiskinan yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah sebuah bentuk ketergantungan, kepasrahan bahwa hidup kita, manusia kita ini adalah orang yang hina, orang yang berdosa, orang yang tidak mempunyai apa-apa. Kehidupan kita hanya bisa bahagia kalau kita sungguh-sungguh hanya bergantung kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan. Kita tahu bahwa kehidupan kita ini ada pasang surut, naik turun. Kita kadang-kadang tidak tetap di dalam hidup kita. Hidup kita tidak stabil. Kadang-kadang kita bisa mengalami keberuntungan, kadang-kadang kita juga bisa mengalami kerugian. Kadang-kadang kita bisa berada pada satu posisi di mana kita sungguh merasa aman, tetapi kadang-kadang kita juga merasakan bahwa kehidupan kita tidak nyaman. Maka bila kita bergantungkan bahwa kebahagiaan kita, kesuksesan kita, hanya tergantung kepada harta benda, hanya tergantung kepada diri kita sendiri, hanya tergantung kepada usaha kita, maka kita selamanya tidak akan bisa menikmati kebahagiaan yang sejati. Karena kebahagiaan yang sejati itu adalah soal sebuah perasaan, suasana hati
yang sungguh-sungguh memberikan kepada kita sebuah kenyamanan bukan tergantung kepada apa yang bersifat kelihatan. Maka di sini sebenarnya Yesus mengajarkan kepada kita bahwa miskin di hadapan Tuhan adalah sebuah keputusan, sebuah pilihan supaya kita senantiasa membangun kehidupan kita hanya bergantung kepada Tuhan sumber kehidupan. Kita ingat tentang pemungut cukai dalam Lukas 18 ayat 13, dia datang berdoa, dia tidak membanggakan apapun yang ada padanya. Dia hanya bilang, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Itu artinya dia merasakan bahwa seluruh perjalanan hidupnya, seluruh kehidupannya hanya bergantung kepada kerahiman, tergantung kepada kekuatan, pengampunan dari Tuhan. Dia tidak bisa membanggakan apapun yang ada di dalam kehidupannya. Maka kalau dia tahu bahwa seluruh kehidupannya itu bergantung dari Tuhan, maka dia akan mengalami perjalanan hidupnya, dia akan mengalami satu kehidupannya, satu-satunya harta kekayaan yang dia miliki hanyalah Tuhan sebagai sumber kehidupan. Maka seluruh perjalanan hidupnya, sebagaimana di dalam Matius 6 ayat 33 disanakan dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan. Dia akan mengusahakan kehidupannya, perjalanan hidupnya, apa yang dia buat, hanya seolah-olah sebagai bentuk ketergantungan, sebuah bentuk kepasrahan kepada Tuhan. Maka benar apa yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23, dia katakan bahwa apapun yang Anda perbuat, perbuatlah seolah-olah kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Saya kira pada titik inilah kita akan mengalami kebahagiaan. Karena apa? Kita tidak akan terganggu sekalipun dalam kehidupan kita oleh segala hal di dunia ini. Sekalipun hidup kita kadang-kadang tidak stabil, naik turun, ada pasang surut, ada banyak hal yang mengecewakan dan menggembirakan, justru kebahagiaan kita tidak terletak di situ. Karena kebahagiaan kita adalah hanya bergantung kepada Tuhan sumber kehidupan. Maka seluruh hidup kita, hidup kita bahagia tidak tergantung pada pujian orang. Kebahagiaan kita tidak tergantung kepada ejekan orang, hinaan orang. Kebahagiaan kita hanyalah ketika kita melakukan hal-hal. Semua yang kita lakukan memang tertuju kepada Tuhan. Kita berusaha, kita berjuang, kita bekerja, dan kita membangun kehidupan kita sebenarnya adalah satu panggilan, satu perutusan yang Tuhan buat supaya perjalanan hidup kita, kita mempunyai arti di dalam hidup. Kita selalu menyanyikan lagu hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kita selalu menyanyi dengan penuh gembira. Tetapi kadang-kadang kita kehilangan kesempatan untuk bisa melakukan hal yang baik karena kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita berpikir tentang keuntungan hidup kita. Kita berpikir tentang apa yang kita peroleh. Dan justru disitulah kebahagiaan tidak akan tercapai. Maka dengan membangun semangat kemiskinan di hadapan Tuhan, kita akan mengalami kembali satu motivasi baru supaya perjalanan hidup kita yang sungguh-sungguh dalam satu pilihan, dalam satu keputusan, dalam sebuah kesadaran bahwa hidup adalah pemberian dari Tuhan. Hidup ini anugerah, hidup ini hadiah, bukan milik kita. Kita sekalian akan menjalani hidup ini dengan mudah, dengan gembira, dengan bahagia. Kita tidak akan terganggu oleh apapun. Karena kita percaya bahwa hidup kita memang hanya kepada Dia sebagai sumber kehidupan. Dengan demikian pada saat yang sama, kita tidak akan terganggu dalam keadaan apapun, dengan siapapun, di mana kita berada, dan dengan siapa kita akan berkomunikasi. Saya ingat apa yang dikatakan di dalam Ibrani 3 ayat 6, Tuhan Yesus bilang, rumah kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita punya satu motivasi yang benar, kita mempunyai satu pemahaman yang benar tentang hidup ini, kita akan bahagia. Bukan tergantung dengan siapa kita berada, bukan di mana kita berada, atau bukan tergantung pada satu situasi apapun. Karena kebahagiaan itu memang muncul dari diri yang terpancar kepada orang lain. Hari ini gereja mengajarkan kita dalam firman-Nya supaya kita menjadi terang dan garam. Kita menghadirkan kebaikan, kita peduli melakukan. Semua tentu bukan karena kehebatan kita, semua tentu bukan karena kita mempunyai sesuatu, tetapi semua karena kita percaya apapun yang kita miliki, yang itu semua adalah sarana yang mengantar kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Saya kira dasar pemahaman yang pertama, dalam semangat kemiskinan di hadapan Allah,
membuka peluang untuk kita bisa mengalami kebahagiaan-kebahagiaan lain yang dikatakan Yesus di dalam sabda bahagia. Dengan demikian kita juga bisa memahami ketika Yesus katakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Karena kita percaya hidup kita, ketergantungan kita hanya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami duka cita kalau ada hal-hal yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Karena dosa, karena kesalahan-kesalahan kita. Itu membuat kita berduka cita. Karena apa? Ketergantungan, hubungan, komunikasi dengan Tuhan itu akan terganggu. Maka duka cita yang dimaksudkan adalah kita menyesali atas dosa-dosa kita. Kita juga mohon pengampunan dan disitulah kita dihibur oleh Tuhan. Sebagaimana Mazmur katakan di dalam Mazmur 32 ayat 1-2a. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup-tutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 di sana Paulus katakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Maka duka cita kita adalah ketika kita tidak mengalami lagi satu komunikasi, satu keadaan yang baik dengan Tuhan. Dan dengan demikian dalam penyesalan, dalam pertobatan, kita boleh mengalami kebahagiaan karena menerima kerahiman dan belas kasih Tuhan. Dan orang yang sadar bahwa dia punya keterbatasan, dia punya kelemahan, dia punya banyak hal di dalam hidup, dia akan mempunyai kelembutan hati. Maka Yesus katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kelembutan juga boleh kita artikan sebagai orang yang rendah hati. Orang yang lemah lembut, dia akan ramah dengan siapapun. Dia akan menerima orang lain apa adanya. Dia tidak akan gampang tersinggung, gampang untuk iri hati, gampang untuk cemburu. Karena apa? Ada kesadaran di dalam dirinya bahwa hidupnya itu hanya bergantung kepada Tuhan. Bahwa dia punya banyak keterbatasan-keterbatasan. Karena itu dia mau menerima semua orang, menerima siapapun dalam hidupnya dengan senang hati. Dan tidak akan mengganggu ketentraman di dalam hatinya. Dia akan memberikan satu reaksi, satu respon terhadap satu masalah, terhadap seseorang dengan tepat. Karena dia tahu bahwa hidup ini memang akan terus berjalan, terus mengalir, tidak tetap. Satu kali kita merasa bahwa kita dibutuhkan oleh orang lain, tapi lain kali kita juga tahu bahwa kita membutuhkan orang lain. Maka kelemah lembutan, kerendahan hati, sikap untuk menerima orang lain, menolong kita. Sehingga suatu saat, kita yang tahu bahwa hidup kita dalam ketergantungan kepada Tuhan, tentu juga Tuhan menghadiahkan orang-orang di dalam hidup kita, kita akan merasa bahagia karena kita saling membutuhkan. Jangan sampai kita tidak peduli dengan orang lain. Pada saat, suatu saat, orang yang kita tidak peduli itulah yang akan menolong kita. Dan kita akan merasa malu. Kita punya kerendahan hati. Kita harus punya kelembutan hati. Kita harus mampu menerima setiap orang apa adanya. Hanya cara itulah yang memanggil kita untuk mengalami kebahagiaan. Ya, orang easy going. Orang juga bisa katakan cincailah jalan apa adanya. Tidak usah pasang target terlalu tinggi, no profile, biasa saja, jalan apa adanya. Itulah kelemah lembutan yang baik. Orang yang berbahagia dan lapar haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ketergantungan dengan Tuhan membuat orang itu terus berusaha. Bahwa kesadaran bahwa kita memang harus terus belajar, berjuang. Kesadaran akan keterbatasan kita membuat kita terus belajar. Mau menerima orang lain. Mau menerima siapapun, terutama juga mendengar firman Tuhan untuk mengubah perjalanan hidup kita. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena akan memperoleh kemurahan. Kita tahu bahwa hidup ini juga adalah kemurahan dari Tuhan. Semua yang kita miliki ini kemurahan dari Tuhan. Nafas kehidupan ini kemurahan dari Tuhan, bukan milik kita. Maka semua yang Tuhan hadiahkan, boleh kita pakai istilah dipinjamkan kepada kita. Kita juga harus mengembalikan kepada orang lain dengan sukacita. Orang yang murah hatinya, dia selalu memperoleh kemurahan. Amsal 11 ayat 25 katakan, siapa banyak memberi berkat,
diberikan kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita sekalian percaya bahwa kita akan mengalami begitu banyak sukacita berasal dari kemurahan hati kita. Amsal 11 ayat 17 katakan kepada kita sekalian, orang yang murah hati berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Orang yang kejam membebankan dirinya sendiri. Maka sebenarnya kemurahan hati termasuk juga sekira nyanyian dari Santo Fransiskus menyapa kita dengan sangat luar biasa. Kemurahan hati membuat kita akan terpesona akan kehidupan ini. Karena hidup ini mempunyai hukumnya sendiri. Kadang-kadang mungkin kita belajar berhitung seperti Nono. Hitung cepat dan lain-lain. Bagus untuk kehidupan. Tapi hidup mempunyai prinsipnya sendiri. Kita tidak hanya bisa belajar untuk do, ut, des. Lu kasih, beta kasih. Lu son kasih, beta son kasih. Kemurahan hati mengajarkan kepada kita tentang kelimpahan yang berganda-ganda datang dari Tuhan. Dan orang yang mempunyai kelimpahan berganda-ganda datang dari Tuhan, itu muncul dari kemurahan hati. Ingat bahwa ya dalam Matius 7 ayat 12 dibilang, apapun yang kamu inginkan orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada dia. Maka sebenarnya orang yang mengampuni, orang yang berbagi, dia menerima dari apa yang dia buat untuk kehidupannya. Dia merasakan ketenteraman di dalam hatinya. Dia mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya. Inilah satu ajaran yang sungguh memberikan kepada kita satu kenikmatan betapa perjalanan hidup kita itu adalah sebuah perjalanan di mana Allah memberi hidup kita itu sebenarnya hidup itu mengalir. Hidup mengalir. Jangan pernah ditahan. Ada satu kisah yang menarik. Sebenarnya di Israel ada dua tempat yang luar biasa. Yaitu Laut Mati dan Danau Galilea. Kedua tempat ini memberikan pesan yang sangat luar biasa kepada kita sekalian. Kalau kita sampai di Danau Galilea, kita akan melihat danau itu sangat indah, luar biasa. Ya, kami berlayar di situ dan menikmati betapa Tuhan menciptakan suatu tempat yang indah bagi kita. Danau Galilea, menikmati air itu berasal dari Sungai Yordan. Tapi di Danau Galilea, dia membagikan air itu kemana-mana. Maka di situ ada kehidupan. Ada banyak ikan, dan di setiap air yang lewat ada pohon-pohon yang tumbuh. Karena dia berbagi dengan apa yang dia punya. Berbeda dengan Laut Mati. Laut Mati juga mendapatkan aliran air dari Sungai Yordan. Tetapi Laut Mati, dia tidak membagikan airnya itu kemana-mana. Maka di Laut Mati kita akan menemukan bahwa di sana tidak ada kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang mempunyai hati yang terbuka, mempunyai kemurahan hati, dia mempunyai kehidupan. Dia selalu tercukupi dalam hidupnya. Dia seperti Danau Galilea. Dan dia membangun satu kehidupan yang sungguh memberikan kepadanya sebuah pesona hidup, kebahagiaan hidup yang sebenarnya muncul. Sebenarnya semuanya bahwa kita percaya hidup kita ini mengalir dari Tuhan. Saya kira apa yang Yesus katakan di dalam Lukas 21 ayat 1-4, ketika janda miskin yang datang kepada Yesus, dia persembahkan seluruh apa pemberiannya dari kemiskinannya. Tapi Tuhan bilang dia kasih yang lebih baik, karena dia kasih seluruh kehidupannya. Ada banyak peristiwa-peristiwa dalam hidup kita, bahwa kepasrahan kita kepada Tuhan, hidup miskin dari apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, memperkaya kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak menumpuk kepada harta kekayaan apa-apa yang membuat kita dimakan oleh karat dan ngengat. Tapi kita menyimpan begitu banyak kebaikan yang setiap saat Tuhan mensuplai kehidupan kita untuk membawa berkat di dalam hidup kita. Maka orang yang murah hati
akan mengantar dia supaya dia juga senantiasa menjadi orang yang suci hatinya. Dan orang yang suci hatinya akan melihat Allah sendiri. Orang yang murah hati, yang berduka cita, yang lembut, lemah lembut, semua akan membuat dia itu mempunyai hati yang sungguh kudus di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia tidak punya neko-neko, dia tidak punya kepentingan, dia tidak punya satu ambisi. Yang dia buat adalah bahwa hidup yang Tuhan berikan kepadanya itu adalah anugerah yang harus dia kerjakan dengan kesungguhan hati, dengan satu tanggung jawab. Dia mempunyai satu kesucian hati. Orang yang suci selalu menjaga kekudusan dirinya dan menjalani hidup di dalam kebenaran Tuhan sendiri. Karena satu-satunya pedoman, satu-satunya kebahagiaan, satu-satunya jalan kehidupan itu hanyalah Tuhan sendiri. Maka setiap orang yang memang hanya menggantungkan hidup kepada Tuhan, dia selalu menjaga hidupnya supaya selalu berkenan di hadirat Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang suci hatinya, tanpa neko-neko, dimanapun dia akan datang, dia selalu membawa damai. Dia selalu bisa membangun hubungan dengan siapapun. Dia selalu akan membawa damai dengan sukacita. Saya ingat apa yang dikatakan di dalam Injil Lukas, bab 10 ayat 5, dia katakan di sana Yesus utus 70 murid, dia bilang kepada murid-murid, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah damai sejahtera bagi rumah itu. Dan kalau ada orang yang berkenan menerima damai sejahteramu akan tinggal di dalam rumah itu. Tetapi kalau orang tidak berkenan menerima damai sejahtera itu akan kembali kepadamu. Maka di sini kita bisa melihat bahwa tidak percuma kita membawa damai sejahtera. Kalau damai sejahtera itu kita bawa dan di rumah itu ada orang yang bisa menerima, maka damai sejahtera itu akan menjadi milik semua orang yang ada di situ. Tetapi kalau kita membawa damai sejahtera dan orang tidak menerima damai sejahtera di situ, maka damai sejahtera itu juga akan kembali kepada kita. Artinya apa? Kalau kita membawa damai sejahtera, kita sendiri akan menikmati damai sejahtera itu sendiri. Kita tidak akan pernah rugi untuk membawa damai sejahtera. Sehingga kalau dimanapun kita berada, kita senantiasa harus membawa damai sejahtera. Jangan sampai kita muncul, orang bilang ini dia sudah datang lah ini. Orang mulai merasa, wah ini datang berarti terganggu. Karena mungkin dia datang nanti dia mulai dengan gosip, mulai dengan segala macam keluh kesah, mulai dengan segala macam hal yang membuat hidup tidak nyaman. Kita harus berani hadir dimanapun membawa damai sejahtera, membawa berita sukacita, berani untuk menebarkan sesuatu yang baik. Dan damai sejahtera itu, kalau memang di situ ada orang yang terima, damai sejahtera itu tinggal di situ. Kalau tidak, damai sejahtera itu akan tetap menjadi milik kita. Dia akan menjadi tinggal di antara kita. Maka memang kadang-kadang hidup ini, jangan sampai kita salah menempatkan diri, salah membuat satu motivasi. Kadang-kadang kita merasa berbahagia dengan kita melihat lawan-lawan kita jatuh. Kita berbahagia melihat banyak orang yang mungkin terhempas. Padahal kita keliru. Justru disitulah kita mulai berakar di dalam satu hidup yang penuh dengan kegelisahan. Kita harus berani untuk menjadi pembawa damai sejahtera. Sekira lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak tadi, doa Santo Fransiskus, mengampuni, saling berbagi dalam hidup damai sejahtera, itu adalah sebuah hal yang sangat istimewa. Dan sebenarnya apa yang kita buat, pertama-tama bukan hanya tertuju kepada orang lain, ingat bahwa itu semua akan kembali kepada kehidupan kita sendiri. Dan disitulah kita menggambarkan diri sebagai orang anak-anak Tuhan yang sungguh boleh mengalami satu perjumpaan yang membahagiakan. Karena orang yang membawa damai sejahtera, dia akan disebut anak-anak Allah. Orang mengenal kita kalau kita disebut anak-anak Allah, kalau kita sungguh membawa damai sejahtera di dalam hidup. Maka kesediaan kita untuk membawa damai sejahtera adalah satu keputusan yang paling tepat, di mana kita sungguh boleh mengalami sebuah perjumpaan yang menghidupkan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran,
karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang yang dianiaya oleh kebenaran menyadari bahwa mengikuti Yesus harga yang harus dibayar. Dan inilah yang harus dibangun dalam kehidupan. Dulu dalam perkembangan gereja kita mengenal satu istilah, Semen Sanguinus Martimorum. Artinya apa? Darah para martir itulah yang menumbuhkan iman di dalam gereja. Banyak orang sebenarnya bertumbuh itu bukan dari hal-hal yang mudah. Banyak orang bertumbuh dan berkembang justru di dalam hal-hal yang sulit, membutuhkan pengorbanan. Kematangan seseorang bukan karena dia itu jalan begitu mudah. Orang keliru sebenarnya kalau dia berada pada satu situasi di mana dia kalau merasa semua aman-aman saja, kadang-kadang tidak dewasa. Justru orang yang berada pada situasi konflik, berasal dari suatu saat-saat di mana dia akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup, dia menjadi orang yang lebih matang. Dia menjadi orang-orang yang lebih kuat. Orang-orang pelaut yang hebat bukan dibesarkan dengan laut yang tenang, justru dengan gelombang-gelombang yang besar. Karena itu sebenarnya ketika kita dianiaya, kita sebenarnya juga menjadi kuat, menjadi lebih matang untuk membangun hidup. Dan disitulah kita juga menjadi orang-orang yang mempunyai kerajaan surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah jika kamu dicela dan dianiaya, kepadamu akan difinakan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upamu besar di surga. Kita sekalian berbahagia, bergembira. Kematangan-kematangan kita justru dipanggil melalui jalan salib. Sebenarnya apa yang disabdakan di dalam Injil Matius, Yesus bilang, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Sebab ringanlah beban yang kuberikan dan enaklah kuk yang kupasang. Itu bukan berarti setiap kali kita ada persoalan, setiap kali kita ada kesulitan, kita lari kepada Tuhan Yesus, seakan-akan bahwa Tuhan Yesus yang mesti pikul kita bersalib terus. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Sebenarnya Yesus mengatakan bahwa setiap kita supaya mau merasakan hidup ini ringan adalah belajar untuk pikul salib. Belajar daripada dia untuk memanggul salib. Dan justru orang yang memanggul salib, belajar untuk pikul salib, dia akan merasakan hidupnya lebih nyaman, lebih ringan. Karena setiap kali penolakan, justru disitulah sebenarnya kita akan merasakan beban yang paling berat. Sebenarnya ini kalau gampang, kita sudah belajar dalam fisika, hukum tarik-menarik. Semakin kita menolak sesuatu, kita beban makin lebih berat. Semakin kita lebih menerima, semakin banyak kita membuat sesuatu dengan senang hati, dan menerima apapun yang terjadi dalam hidup, justru disitulah kita akan merasa hidupnya lebih ringan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita harus berbahagia dalam hidup, dan sekira kesimpulannya kebahagiaan kita bukan terletak pada harta kekayaan, bukan terletak pada jabatan, bukan terletak pada apa yang ditawarkan di dunia ini. Tapi keputusan kita berbahagia adalah satu bentuk ketergantungan kita kepada Tuhan, satu kepasrahan kepada Tuhan. Sehingga apapun yang ada di dunia, segala sesuatu kita menjadikan itu sebagai sarana, bukan menjadi tujuan. Kemiskinan tidak boleh membuat kita berpasrah diri, tapi kita berpasrah kepada Tuhan. Kalau kita percaya kita ada ke dalam ketergantungan kepada Tuhan, maka kita akan berjuang, kita akan berusaha, kita akan bekerja dengan penuh semangat. Kita mempunyai satu spirit yang lebih kuat untuk mengelola kehidupan kita, mengelola dunia ini, mengelola apa yang kita punya, supaya kita menikmati kesejahteraan di dunia ini. Paulus di dalam suratnya kepada umat di Tesalonika, dia katakan bahwa orang yang pemalas jangan makan. Jangan bergaul dengan orang yang pemalas. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan kemiskinan itu dengan membiarkan hidup apa adanya. Tapi dengan perjuangan, dengan membangun hidup yang baik, kita mempersembahkan kehidupan kita justru dengan tanpa perhitungan, kita membuat hidup kita melewati satu takaran tanpa batas dalam membangun hidup kita. Semoga kita sekalian menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia karena kita bergantung kepada Tuhan.
dan kita kebahagiaan kita hanya di dalam Dia. Sehingga apapun situasi hidup kita, berubah, naik, turun, apapun tidak akan mengganggu kita. Karena kita percaya di dalam Tuhan, kita semua akan mengalami berkat dan Dia senantiasa boleh membangun kehidupan kita penuh dengan kebahagiaan. Saudara-saudara pemirsa TVRI dimanapun berada, jangan lupa untuk berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sesudah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kita di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh berbahagia ada di tempat ini. Sebagaimana para rasul yang berada bersama Yesus di Gunung Tabor, kebahagiaan itu sungguh menuntun kami dalam sebuah keyakinan oleh sabdamu, bahwa setiap orang yang bergantung kepada Dikau, apapun perjalanan hidupnya, dia pasti akan mengalami kebahagiaan. Terutama dengan keyakinan itu kami terus akan bekerja, berjuang dan mengelola kehidupan kami, supaya kami juga memiliki damai sejahtera di dunia ini. Biarkanlah kelembutan hati, haus akan kebenaran, sukacita dan bertahan dalam penganiayaan, membuat kami berkanjang dalam kasih Tuhan yang memberikan kebahagiaan. Tuhan, tuntunlah kami sekalian, supaya apapun yang kami lakukan di dunia, itu kami persembahkan hanya kepada-Mu, sehingga tidak mengganggu sebuah ketenteraman yang Engkau anugerahkan secara cuma-cuma di dalam batin kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah semua orang yang mengambil bagian pada acara ini, dan berkati mereka semua yang terlibat. Tuhan, berikanlah mereka berkat, dan biar kebahagiaan dan kegembiraan mengalir dalam hidup mereka. Perhatikanlah semua kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, dan jagalah mereka semua sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tuhan, biarkanlah segala hal yang menjadi bagian dalam perjalanan hidup, senantiasa Engkau berkati mereka, sehingga mereka sekalian tetap yakin dan percaya Engkaulah Allah sumber kekuatan dan kebahagiaan kami. Ini doa yang kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saya memberikan berkat kepada kita sekalian, mengakhiri seluruh rangkaian acara mimbar agama Katolik ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara, menjaga dan melindungi saudara-saudara, dan membuat saudara-saudara senantiasa membangun kepasrahan kebergantungan kepada Tuhan di dalam setiap perutusan perjalanan hidup saudara oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. In terra pax hominibus bonae voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuum.